Pada episod kali ini, kita masih berbicara tentang bentuk kata. Setakat ini, kita sudah membincangkan dua bentuk kata terbitan dan satu bentuk kata ganda. Kini, kita teliti pula bentuk kata majmuk atau dikenali sebagai pemajmukan. Maaf ya adik-adik, Kak Kiki kemaskan dahulu meja guru ni yang penuh dengan alat tulis dan kertas. Kak Kiki tak boleh melihat benda yang bersepah-sepah. Sedih rasa. Nanti air mata mengalir. Sebentar tadi, Kak Kiki sebut tentang meja guru, alat tulis, air mata dan Kak Kiki membuang kertas ke dalam bakul sampah. Banyak sekali kata majmuk di persekitaran kita. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk? Ya, betul jawapan adik-adik itu. Kata majmuk atau pemajmukan ialah dua atau tiga patah perkataan yang mempunyai maksud tersendiri yang dirangkaikan lalu membawa satu makna khusus. Cuba adik-adik teliti dua perkataan ini, iaitu bakul dan sampah. Bakul ialah alat untuk menyimpan atau meletak sesuatu. Sampah pula ialah benda-benda yang dibuang. Jadi, apabila bakul dan sampah dirangkaikan menjadi bakul sampah, sudah membawa satu makna khusus, iaitu bekas tempat membuang sampah. Mari kita asingkan pula perkataan meja dan guru. Meja ialah sejenis perabot, manakala guru ialah orang yang mendidik dan menyampaikan ilmu. Apabila dua kata itu dirangkaikan menjadi meja guru, sudah membawa maksud meja yang digunakan oleh guru untuk keperluan tugasnya. Dua perkataan tersebut tidak boleh disisipkan dengan perkataan lain. Jika boleh disisipkan dengan perkataan lain, kemudian membawa maksud yang sama, itu bukan kata majmuk. Sebagai contoh, bukan kata majmuk ialah pinggan mangkuk, ibu bapa. Pinggan dan mangkuk masih membawa maksud yang sama, iaitu bekas mengisi makanan. Ibu dan bapa juga membawa maksud yang sama. Cuba adik-adik sisipkan perkataan yang atau dan pada kerusi malas. Tentu jadinya kerusi yang malas. Kerusi dan malas. Ini sudah membawa maksud yang tidak logik. Kerusi malas tidak boleh disisipkan dengan perkataan lain. Oleh sebab itu, kerusi malas dikategorikan sebagai kata majmuk. Itulah dia konsep kata majmuk. Adik-adik boleh merangkaikan perkataan-perkataan ini menjadi bentuk majmuk yang membawa makna khusus. Sebelum itu, cuba adik-adik cari makna setiap perkataan, kemudian nyatakan makna khusus setelah dijadikan bentuk majmuk. Kapal, kereta, kipas, leboh, jam, terbang, api, angin, raya, tangan. Mari kita bina ayat menggunakan kata majmuk yang dibentuk oleh adik-adik sebentar tadi. Kapal terbang. Kapal terbang ke Madinah akan berlepas sebentar lagi. Kereta, api. Perkhidmatan kereta api di Malaysia sudah maju. Kipas, angin. Kipas angin di dalam bilik darjah masih berfungsi. Leboh, raya. Pengguna leboh raya perlu mematuhi had laju yang ditetapkan. Jam,
tangan. Noni memakai jam tangan baru. Berdasarkan ayat-ayat yang dipaparkan, didapati bahawa kata majmuk itu dieja dua perkataan. Semua kata majmuk dieja terpisah antara satu perkataan dengan perkataan yang lain atau dieja dengan dua perkataan. Jika kata majmuk itu terbina daripada tiga patah perkataan seperti empat segi bujur, maka dieja dengan tiga patah perkataan. Namun, ada kekecualian. Setakat ini, hanya 15 kata majmuk yang dieja serangkai atau bercantum. Mengapakah 15 kata majmuk itu dikecualikan? Jawapannya ialah bentuk itu sudah mantap. Sudah dieja seperti itu sejak dahulu. Kata majmuk yang dieja serangkai ialah antarabangsa, beritahu, bumi putera, jawatan kuasa, kaki tangan. Untuk memudahkan adik-adik mengingatkan perkataan tersebut, cuba formula ini, iaitu mengingat jumlah huruf awal kata majmuk. Satu, wajmob, iaitu satu huruf W, satu huruf A, satu huruf J, satu huruf M, satu huruf O dan satu huruf P. Dua, BKT, iaitu dua huruf B, dua huruf K dan dua huruf T. Tiga, S, iaitu tiga huruf S. W, warga negara. A, antarabangsa. J, jawatan kuasa. M, matahari. O, olahraga. P, pesuruhjaya. B, beritahu. B, bumi putera. K, kaki tangan. K, kerjasama. T, tanggungjawab. T, tanda tangan. S, setiausaha. S, Suruhanjaya. S, sukarela. Jumlah kata majmuk yang dieja serangkai. 15. Ingat ya adik-adik, kata majmuk yang dieja serangkai atau sebagai satu perkataan. Boleh ingat perkataan-perkataan itu? Ingat formula? Kata majmuk ada banyak jumlahnya. Jadi, bagi memudahkan pengguna bahasa Melayu mengenali kata majmuk dibagikan kepada tiga kelompok. Rangkai kata bebas, Perdana Menteri, Duta Besar, Profesor Madya, Gambar Rajah, Terima Kasih, Kerusi Malas, Istilah Khusus, Garis Pusat, Sebut Harga, Atur Cara, Urus Setia, Reka Bentuk, Cari Gali, Kiasan, Simpulan Bahasa, Kaki Bangku, Halwa Telinga, Makan Angin, Tangkai Jering, Gajah Rompong Belalai, Besar Hati. Sekarang kita teliti pula cara mengeja kata majmuk yang menerima pengimbuhan dan kata majmuk yang digandakan. Adik-adik telah pun mengetahui bahawa ada tiga jenis pengimbuhan yang kerap digunakan, iaitu awalan, apitan dan akhiran. Kita lihat satu persatu cara mengeja kata majmuk yang menerima imbuhan awalan, apitan dan akhiran. Sila teliti paparan jadual ini. Awalan dan akhiran. Campur aduk,
bercampur aduk, ambil alih, mengambil alih, temuduga, ditemuduga, daya serap, daya serapan, apitan, campur aduk, mencampur adukkan, satu padu, menyatu padukan, urus niaga, diurus niagakan. Kita lihat pula ejaan bagi kata majmuk yang digandakan. Bagi kata majmuk yang sudah mantap atau yang dieja serangkai, penggandaannya melibatkan semua unsur. Bagi kata majmuk rangkai kata bebas, hanya perkataan pertama yang digandakan. Sebagai contoh, sila lihat paparan jadual. Kak Kiki tunjukkan ejaan yang betul dan yang salah. Jenis kata majmuk. 15 kata majmuk yang mantap atau dieja serangkai. Kata majmuk. Setiausaha. Ejaan penggandaan kata majmuk. Setiausaha, setiausaha. Ejaan yang salah. Setia, setiausaha. Kata majmuk. Jawatan kuasa. Ejaan penggandaan kata majmuk. Jawatan kuasa, jawatan kuasa. Ejaan yang salah. Jawatan, jawatan kuasa. Jenis kata majmuk. Kata majmuk rangkai kata bebas. Kata majmuk. Timbalan menteri. Ejaan penggandaan kata majmuk. Timbalan, timbalan menteri. Ejaan yang salah. Timbalan menteri, timbalan menteri. Kata majmuk. Alat tulis. Ejaan penggandaan kata majmuk. Alat, alat tulis. Ejaan yang salah. Alat tulis, alat tulis. Kak Kiki sudah jelaskan semua aspek kata majmuk. Tentu adik-adik sudah jelas tentang konsep, bentuk dan ejaan kata majmuk. Bagus! Tahniah! Adik-adik, Kak Kiki minta adik-adik memadankan perkataan untuk membentuk kata majmuk. Kemudian, adik-adik lengkapkan cerita dengan kata majmuk yang telah dibina daripada padanan perkataan tadi. Kata majmuk tersebut mestilah dieja dengan betul. Tentu adik-adik dapat menjawab dengan mudah. Mari kita semak jawapan adik-adik. Sama ada tepat atau sebaliknya. Mirham berasa bertanggungjawab untuk mengusahakan tanah pusaka tinggalan arwah bapanya. Mata pelajaran sains pertanian yang dipelajarinya di sekolah telah mencambahkan minatnya dalam bidang pertanian. Disebabkan kepintaran dan kerajinannya, dia menjadi anak emas pensyarahnya. Surat khabar telah menyiarkan kejayaan Mirham. Mirham telah menggandakan usaha sama dengan rakannya untuk menjayakan projek tersebut. Pertemuan kita sudah sampai ke penghujung. Sebelum berpisah, adik-adik lihat paparan dan nyatakan sama ada perkataan-perkataan itu kata majmuk KM atau bukan kata majmuk BKM. Proaktif, disenarai hitamkan, urus setia, juru kuis, makan angin, kerusi meja, antarabangsa, gunung ganang, jiran tetangga, bertali arus, atur cara, apabila.
dan jumpa lagi.